Belakangan, pesta prewedding di India jadi sorotan nih guys. Soalnya, yang punya pesta sampai ngundang Rihanna buat nyanyi loh. Ternyata, pesta itu digelar sama Mukesh Ambani, orang terkaya di Asia, untuk merayakan prewedding anaknya bernama Anand Ambani. Pesta itu dihadiri oleh 1.200 tamu undangan. Gak tanggung-tanggung, konglomerat dunia diundang loh guys. Ada Bill Gates, Mark Zuckerberg, hingga Ivanka Trump. Pesta ini digelar selama 3 hari. Para tamu VIP dimanjakan dengan akomodasi di Hotel Bintang 5 dengan penthouse dan villa yang direnovasi khusus. Setiap hari, mereka menggunakan pakaian khusus. Mereka dibantu oleh tim menata rambut, penata rias, dan perancang busana India untuk mempersiapkan diri. Sebanyak 100 koki disiapkan untuk menyajikan 500 hidangan dari seluruh dunia. Beragam hiburan spektakuler juga dihadirkan, termasuk pesta koktail bertema malam di negeri Antabranta, kunjungan ke pusat penyelamatan hewan Vantara, dan pertunjukan khusus dengan pakaian tradisional India. Diketahui, keluarga Ambani merupakan pimpinan konglomerat India Airlines dan orang terkaya di Asia. Forbes mencatat kekayaan bersih mereka mencapai 114 miliar dolar AS atau sekitar 1,7 kuadriliun rupiah. Pernikahan keluarga Ambani ini diprediksi akan menjadi pernikahan termahal di dunia, bahkan mengalahkan pernikahan putri mereka Aisyah pada tahun 2018. Saat itu mereka mendatangkan Beyonce untuk konser pribadi dengan bayaran 6 juta dolar AS. Wah, mewah juga ya. Gimana menurut kalian? Komen ya.